Kabar terbaru dari Menpan RB untuk para PNS atau ASN jelang gelaran Pesta Demokrasi tahun 2024. Maka dari itu, Menpan RB Cahyokumolo mengingatkan kepada ASN atau aparatur sipil negara atau ASN atau PNS untuk selalu netral dan loyal siapapun pemimpinnya. Hal itu ia ungkapkan dalam kondisi forum XYZ yang diselenggarakan oleh Harian Kompas. ASN harus tetap loyal melaksanakan apa yang menjadi visi, misi, dan skala prioritas program pimpinan presiden dan wakil presiden hingga kepala daerah terpilih, termasuk pejabat kepala daerah. Saya kira dengan demikian, maka tugas pejabat kepala daerah dapat dilaksanakan dengan baik karena didukung oleh ASN-nya, katanya dalam keterangan tertulis Minggu 15 Mei 2022. Selain itu, kata Cahyo, pejabat kepala daerah harus memahami berbagai isu strategis sebagai kepala daerah. Hal ini tentunya untuk mendukung jalannya penyelenggaraan pemerintahan.